Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara bermain game Lucky Prize di aplikasi Shopee. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk bermain game Lucky Prize di aplikasi Shopee, di sini ada pop-up yaitu Shopee Lucky Prize. Di sini kita tinggal ketuk saja seperti ini. Maka kita akan dibawa ke game Lucky Prize. Nah, untuk memainkan game ini kita tinggal ketuk saja di bagian telurnya seperti ini. Maka telurnya akan pecah dan akan mengeluarkan hadiah yang ada. Di sini saya mendapatkan hadiah ini. Setelah selesai, kita tinggal ketuk saja icon X di pojok kanan atas di bagian sini. Kemudian apabila jumlah token yang ada di bagian sini habis, kita tidak akan bisa lagi bermain, teman-teman. Untuk mencari token, di sini kita bisa kunjungi warung atau main Shopee Tanam. Nah, oke, saya coba untuk mengunjungi warung seperti ini. Lihat warung selama 30 detik dan dapatkan ekstra token. Jadi, di sini kita tunggu selama 30 detik, maka kita akan mendapatkan ekstra token. Nah, di sini ada keterangannya masih 25 detik lagi. Jadi, untuk mendapatkan ekstra token ini, kita harus bersabar hingga 30 detik berlalu. Kita bisa lihat-lihat barang-barang apa yang ada di bagian warung ini. Nah, 1 detik. Kamu berhasil dapatkan dari hadiah dari misi mengunjungi warung. Setelah itu kita bisa kembali seperti ini. Maka untuk token bisa kita claim di bagian sini. Kita ketuk saja claim seperti ini. Selamat, kamu dapat 1 ekstra token. Nah, di sini jumlah token akan berubah menjadi 1. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, demikian tutorial cara bermain game Lucky Prize di aplikasi Shopee. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.